Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami PSB Cinema tentunya. Hari ini kami sedang berada di situs Citaman Batu Goong. Hari ini kami PSB Cinema akan mencoba menelusuri wisatawa yang ada di situs Citaman Batu Goong ini. Tetap stay bersama kami PSB Cinema hari ini di situs Citaman Batu Goong. Dan jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Yuk ikuti kami terus ya. Kami PSB Cinema. Duh, saya lagi nyari temen yang orang asli sini guys. Namanya Teucu Sadiah. Katanya sih dia sudah duluan datang ke situs ini. Tapi dari tadi dicariin belum ketemu-temu. Capek nyariinnya. Yuk kita cari lagi yuk, semoga ketemu orang ya. Guys, kawan-kawan, PSB Cinema, kita udah menemukan orang yang kita cari-cari dari tadi. Kayak Ucu Sadianya ada di sana, ternyata lagi beli apa saya nggak tahu tuh. Aduh, lagi ngapain? Dicari dari tadi, katanya dari luar ke sini baru ketemu. Aduh, aksesoris. Banyak ya? Banget. Katanya kita mau wawancara narasumber. Oh iya. Yuk kita mulai yuk, cari orangnya. Ada siapa tuh penemani? Yuk, yuk. Halo, capek nyari-nyari. Ini kita sedang di mana ini sekarang? Nah, jadi teman-teman kita lagi di Pemandian Citaman, tempatnya yang berada di Kecamatan Tuasari. Pasti kalian kepo kan, apa aja sih yang ada di dalamnya? Yuk, mari, aku bakal tunjukin. Itu. Wah. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Abah Kusima ya. Abah Kusim ini adalah kuncen atau penjaga situs Citaman Batu Goong ini lah ya. Abah, perkenalkan kami dari PSB Cinema. Hari ini kami berkunjung di sini ingin mengetahui tentang situs Citaman Batu Goong ini. Mungkin kita akan sedikit diskusi bahaya ke bawah ya. Ya teman-teman semuanya, tetap bersama kami sambil lihat-lihat di sini dulu sekeliling. Kami ingin berbicara sebentar dengan Abah Kusim. Izin, Bah. Kita dari PSB Cinema izin bertanya-tanya mengenai peninggalan situs Citaman Batu Goong ini. Pertanyaan pertamanya adalah, Citaman ini kan berada di Kampung Cigadung, Desa Sukasari, Kecamatan Pulosari. Tapi kenapa namanya disebut situs Citaman Batu Goong? Jadi dari asal sejarah ya? Iya, sejarahnya. Jadi Citaman ini di tempat pengasingan di Mayangsari waktu zaman kerajaan Salak Negara dulu. Mayangsari pernah dijadikan sebagai raja sama kerajaan Salak Negara. Karena dulu Ibu Mayangsari ada hubungan dengan Raden Pakubumi, ya dulunya ada hubungan asmara gitu. Jadi ada raja di sini datang, akhirnya dijadikan selir. Ibu Mayangsari jauh sama Ki Pakubumi. Terus dia minta persyaratan, kalau raja pengen jadi saya jadi istri raja, jadi istri raja. Saudara saya tolong dibawa ke istana, ke Pakubumi. Padahal bukan saudara, pacar lah. Jadi dibawa ke kerajaan, ibu Nyai Mayangsari jadi Nyai Ratu Purba Mayangsari, jadi penselir. Ki Pakubumi dijadikan panglima, jadinya Raden Mas Pakubumi. Jadi, karena dulu ada asmara ya, kali asmara. Begitu raja berangkat kemana berkunjung, Ibu Mayangsari ada main mata sama panglima itu. Ketahuan sama badegaknya, sama itu, sama penjaganya, dilaporkan ke raja.
udah kata raja, namanya juga raja ya, kalau hijau-hijau hitam-hitam. Akhirnya dicabut dari kerajaan, diasingkan di sini. Sebelum ada Citaman ini, begitu diasingkan di sini, Ibu Mayang Sari di sini bikin kampung lah, Padepokan, Citaman ini. Citaman, Batu Goong, Batu ini kita di rumah. Terus banyak pengikut-pengikutnya. Satu contoh yang tadi sebutin ya. Ya. Terus di samping itu ada juga kiai-kiai ulamanya. Ulama-ulama di buyut dalam tua pin di motor-motoran dan rumah komersial. Awal. Setelah tinggal di sini, dia tinggal di sini. Kita uruslah sama Ibu Mayang Sari di sini. Makanya airnya juga ada 9 air. Ada 9 air, ya. Air itu air berkalmah, air berhasiat. Cuman malam-malam tertentu mandinya tujuan dari itu. Jadi ini di sini tempat pengasingan Ibu Mayang Sari di sini. Semenjak waktu kerajaan Salak Negara pemerintahannya di sini kita di sini ini tempat pemandian para putri-putri seri-seri raja yang dijagakan sama Kipak Ubung itu. Tolong kamu jangan kemana-mana di sini, tunggu nih, tunggu kita ini buat mandi para seri-seri raja itu. Tuh sejarahnya. Batu-batu ini dari ngambil dari kolam kita ini, peninggalan dulu nih. Ini orang-orang purbakala yang telah dikeliti diangkat ke sini. Jadi ini adalah tempat pengasingan di Mayang Sari, Nyai Purba Mayang Sari. Nyai Purba Mayang Sari, ya. Pada zaman kerajaan Salaka Negara. Jadi begitu teman-teman, kita ini dulunya adalah tempat pengasingan Ibu Mayang Sari di zaman kerajaan Salaka Negara. Waktu zaman Salaka. Waktu zaman itu. Ini tempat. Kalau dicetakannya panjang banget, ya. Oh, banyak. Ini tempat mandi para putri-putri raja ini di sini. Tempat mandi para putri-putri raja semuanya di sini, ya. Di zaman kerajaan Salaka Negara. Paku Bumi. Yang menjaganya Ki Paku Bumi. Tempat apa, Pak? Tempat lulur-lulur. Jadi kalau gosok-gosok muka gitu, cocok-cocok tuh. Jadi kawan-kawan, ini tempat lulur para sesepuh para, dulu. Ya, para selir-selir. Para dulu. Selir-selir raja dulu, Raja Salaka Negara. Mandi di sini. Ini tempat lulurnya nih. Lulur tangan itu kan, muka. Ya, ini tempat lulurnya. Jadi kalau mau cantik enggak apa-apa kayak gini-gini di sini juga, Bah. Ayo, Bah. Disebut Batu Goong. Nah, Batu Goong itu adanya di mana sih? Di atas sana. Oh, di atas. Ini pokoknya. Di atas sana namanya dulu mah bukan batu, dulu batu ini tadi rumah. Tinggitan. Jadi ini yang masing-masing ini punya nama ini. Punya nama ya, semuanya. Yang ini yang berdiri di kapas sama ya. Ki kapas ini. Ki kapas. Ini kapas ini. Yang ini ya, kayak Goong Ki Pancaroba. Ki Pancaroba. Ini tempat kumpul ini. Ini Ki Pancaroba, ini Ki Jupra, ini Ki Sanduli, ini Ki Areo, ini Ki Jawo, terus Ki Dalam Sunan, Ki Wangsa ini. Oh, jadi intinya Batu Goong itu dulu tempat musyawarah gitu ya? Iya, tempat kumpul para pin sepuh. Para sepuh? Makanya kalau itu masih sudah tahu saya cerita bulan Muharram itu bulan Muharram, bulan apa namanya, sekitar bulan Suro. Tanggal 10 itu kalau ada yang denger mah ada yang ini. Ramai di sini. Kumpul. Jadi setelah kumpul di sini, musyawarah di sini, yang umpama ada permasalahan. Apa pertanyaan, mau perang, tak mau cari perempuan, apalah terserah itu semua. Nanti dari sini turun ke air di sini ke Citama. Oh iya, mandi di sini. Mandiin, mana airnya yang mana nih? Mama Cikagetikan, Kepedasan, Cikajayaan, Cikaramean, Cikagetikan, terserah itu mau tujuannya apa. Okay. Itu. Jadi ketika ada tamu, maksud tujuannya apa dimusyawarahkan di sini? Diobrolin di situ, makanya harus runtut dari sana dulu, baru mandi, baru jalan pulang ke sini nih, makom Ibu Mayang Sari nih di belakang. Oh, ada makom. Di belakang sini nih. Di belakang sini. Ada. Kawan-kawan semua, jadi kenapa disebut situs Citaman Batu Goong? Karena di lokasi ini ada yang namanya Batu Goong, Pak ya. Nah, Batu Goong itu ternyata adalah tempat musyawarah para sesepuhan dulu, kawan-kawan. Para kumpul. Tempat berkumpul, tempat musyawarah untuk membicarakan suatu permasalahan dan bagaimana keputusannya. Nah, bisa dilihat ini ada ilustrasi Batu Goong. Kalau mau ke tempatnya jauh katanya ke gunung, Pak ya. Enggak, dekat 200 meter. Oh, 200 meter, siap. Nanti lah kita ke sana ya. Setelah tadi kita bincang-bincang dengan Abah, kita kerja di sini. Benar ya?
Sekarang kita mau bertanya kepada pengunjung situ Citaman Gawang ini tentang kesan dan pesannya apa saja setelah berkunjung ke sini. Setelah bersama kita siapa namanya Teh? Maimunah. Teh Maimunah. Teh Maimunah dari mana? Dari Carita. Dari Carita, bukan ceritanya doang ya. Teh, pengen nanya boleh ya? Apa sih membuat Teteh Maimunah ini tertarik datang ke situs Citaman dan Gawang ini? Ya, pemandangannya indah. Terus airnya sejuk dingin. Ya begitulah. Oh, gitu. Kesan-kesannya apa kira-kira? Jadi kawan-kawan, Teteh Maimunah katanya di situs Citaman ini airnya segar, gitu kan? Tempatnya sejuk, airnya bersih. Pesan kesannya, top lah buat Citaman ya. Sip. Nah saatnya kita untuk berenang. Teman-teman kita sudah nunggu di sana. Guys, itulah tadi kunjungan kami di situs Citaman Batu Gong. Terima kasih sudah mengikuti kami dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. 1, 2, 3, Best Cinema.